auto semakin sayang Pasutri yang merasa bosan terhadap pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salamnya semoga terus mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, umur yang berkah, dan diampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang budiman, sudah menjadi rahasia umum jika Pasutri merasa bosan dengan pasangannya, dikarenakan hampir setiap waktu mereka selalu bersama. Makan bersama, tidur bersama, sholat bersama, bahkan kemanapun hampir selalu bersama. Tidak heran jika rasa bosan itu ada, apalagi mereka yang usia pernikahannya sudah puluhan tahun. Kita boleh merasa bosan, tetapi jangan sampai kasih sayang kita berubah, seperti keharmonisan semakin berkurang. Rasa kepedulian pun sudah berkurang, bahkan bawaannya selalu marah-marah kepada pasangannya. Ketika Anda sudah merasa bosan, maka perhatikanlah hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan ikkariha minha khuluqan radiya minha akhara. Yang artinya, pria mukmin tidak boleh membenci perempuan mukmin, yaitu istrinya sendiri. Jika dia membenci suatu perilaku pada perempuan tersebut, dia tentu menyukai perilaku yang lain yang ada dalam diri perempuan itu. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis tersebut adalah jika seseorang sudah merasa bosan, apalagi sampai benci kepada pasangannya, maka ingatlah memori yang selama ini selalu bersama. Ingatlah bagaimana awal mula kalian bertemu hingga memberanikan diri untuk bersatu, hingga punya anak dan sampai saat ini masih bertahan. Ingatlah sudah berapa banyak rintangan pengorbanan yang sudah kalian perjuangkan. Pasti banyak memori indah bersamanya. Maka janganlah hanya melihat dari sisi rasa bosannya saja, akan tetapi ingatlah masa-masa indah bersama pasangan Anda, agar tidak berat sebelah untuk bersikap, agar dijauhkan dari KDRT, perselingkuhan,
apalagi sampai perceraian. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.